तलमा हो त्यो एकल रुख हुन्छ के भनेर जान्छ लोकन माथि या हाइकेम ओके 2300 oke, jalan dulu. Oke. Ya. Selamat jalan. Sampai jumpa lagi. Ya, oke. Okay, ya. Terima kasih. Ya, oke. Okay, ya. Oke, okay, promise. Ya, sharing. Ya, ya. Thank you. Yep. Stay safe. Ya, oke. Okay. Ke 10 trekking gue lagi trek menuju high camp dari forest camp. Perjalanan sekitar 5-6 jam biasa, paling telat ya 7 jam. Treknya masih kayak sebelumnya, hutan dengan akar-akar kayak gunung-gunung di Indo gitulah. Dan hari ini cukup cerah, jadi gak perlu pakai double layer, cukup base layer aja. Oke, mantap. Mantap, jam 11 siang, sekitar 40 menitan lagi mungkin gue sampai di low camp. Dan ini udah jalan sekitar hampir 2 jam. Dan treknya masih hutan kayak gini, hutan-hutan lumut, ada banyak lumut gitu, kayak di Latih Mojong. Sekarang jam 1 siang, gue habis istirahat makan siang tadi sekitar 1 jam lebih dikit di low camp. Sekarang gue jalan lagi menuju high camp, estimasi sekitar 3 jam. Dan karena ini udah di ketinggian 3000 lebih, jadi hawanya udah dingin, gue pakai jaket karena kelamaan diem juga tadi, kayak buff juga. Oke, selain mirip Latih Mojong, dipikir-pikir mirip kayak trek dari Surken, Surya Kencana, ke Puncak Gede. Pohon-pohonnya kayak gini, medannya gak ada tangga. Tapi dibanding Punhill sama Gorepani,
dibanding Punhill sama IBC, trek tangga ke Mardi Himal itu dikit, jadi mostly tanah-tanah gini sih. Karena mungkin trek ini bisa dibilang masih baru juga katanya. Kalau IBC sama Punhill udah lama banget, jadi mungkin butuh waktu yang lama juga buat instalasi tangga-tangganya. Sepertinya gue sudah melihat high camp. Itu dia. Kayaknya itu high camp atau badal danda mungkin. Tapi perjalanannya masih sangat jauh. Harus meliper dulu ke sana, muterin punggungan. Ya kayaknya itu high camp di sini. Badal danda nih. Let's go. Sekitar kurang lebih 50 menit gue sampai di Badal Danda dari low camp, dan sekarang butuh 2 jaman lagi untuk ke high camp. Dan ternyata tadi yang gue kira high camp itu ternyata Badal Danda. High campnya belum kelihatan, masih jauh coy. Yoi. Di Badal Danda sekitar ketinggian 3200-3300 mulai terlihat es-es gini. Sama kayak di Urali sekitar 3200 sudah ada es. Berarti suhu di sini minus. Gokil. Turun salju guys. Di Badal Danda 3200 sekitar. Hari lalu kena hujan salju di ABC, trek ke ABC. Sekarang kena lagi di trek menuju high camp. Sekarang gue udah tahu bedanya hujan es sama hujan salju. Hah, kalau hujan salju kayak gini nih, kecil-kecil. Kecil-kecil. Pelan jatuhnya juga, kalau hujan es tuh gede-gede. Dan kencang dia jatuhnya. Tok 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 gitu. Kalau kena kepala sakit. Kalau ini enggak kayak styrofoam gitu. Styrofoam yang dihancur-hancurin. Awan hujan gelap banget. Pasti di sana hujan. Sedangkan di sini salju kayak gini awannya. Ya sama aja sih. Bedanya di sini minus suhunya, jadi si airnya membeku. Gitu meren, gak tahu saya juga.
jadi jalur yang gue lewatin tuh nyusurin punggungan gitu, terus dari sana naik sini. Jadi bedanya sama ABC, kalau Mardi Hima tuh lewatin punggungan gitu, punggungan gunung. Kalau ABC tuh kita lewatin lembah, jadi di samping nyusurin gitu. Jadi di antara dua gunung, jadi ini ada gunung. Nah ini lembahnya itu, di antara gunung. Gokil. Sekitar setengah jam lagi menuju high camp dan treknya sudah diselimuti oleh salju putih di mana-mana. Gokil. Finally sampai di high camp. Thank you. Jam 4 kurang 10 gue baru sampai di high camp. Ini nginep di tea house paling ujung dan dapat bed 4 sekarang. 1, 2, 3, 4. Gue kemarin dapat yang 1 udah, 2 bed udah, 3 bed udah, sekarang dapat 4 bed. Ya, dan sepanjang trek tadi dari Badal Danda ke sini 2 jam itu hujan salju. Nih. Salju semua tuh. Salju semua dan di luar juga masih hujan. Gokil. Jadi hike ini adalah titik terakhir sebelum besok pagi gue bakal summit attack ke Mardi Hima Base Camp atau viewpoint, gue gak tahu yang mana. Itu bakal pagi-pagi banget, mungkin subuh jalan, bawa barang yang perlu-perlu aja. Dan ya summit, turun lagi ke sini, habis itu pulang. Oke, sekarang gue mau istirahat dulu. Mantap. Dalam bus power 24 hour. Lembut gini ya ternyata salju. Tapi dingin. You throw to him. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.